السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جزاك الله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وبعد ما شر الحاضرين جماعة مسجد المحاجرين درمت الله سبحانه وتعالى كتاب مسوق دلم كتاب برو ini adalah كتاب sirah النبوية nabawiyah kami rujuk dari berbagai macam Yang antara al al maktum karya Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi begitu pula Sirah Ibn Hisham Sirah Ibn Sa'ad dan beberapa tabaqat daripada para ulama dan kami buat ringkasannya dan um, yang kita pelajari adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pernah Allah ciptakan sehingga beliau bukan hanya sebaik-baik manusia tapi sebaik-baik makhluk lebih mulia daripada arsh, lebih mulia daripada kursi, lebih mulia daripada Ka'bah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam kita bersyukur kita menjadi umat daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau sallallahu alaihi wasallam semuanya mulia. Semuanya semuanya mulia. Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abd Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Lu'ay, ابن غالب ابن فر ابن مالك ابن نضر ابن كنانه ابن خزيمه ابن مدركه ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معاد ابن ادنان وادنان من ذريه اسماعيل عليه السلام ابن ابراهيم عليه السلام ابن ازر او بن تاريح بن نحور بن سروغ بن رعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن متوشلخ بن ادريس عليه السلام بن من ليل بن قينان بن انوشه بن شيث بن ادم عليه السلام itu nasab semuanya sampai Adam dari Abdullah sampai Adnan ini nasab disepakati ada di dalam Sahih Bukhari. Adapun dari Adnan sampai ke Ismail dari ini dipersisikan oleh para ulama dan adapun dari Ibrahim sampai Ishit sampai ke Adam ini juga disepakati oleh para ulama. Jadi dari Adnan saja sampai Ibrahim. Adapun dari ibunya beliau ibu beliau adalah Aminah bin Wahbin. bin bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi bertemunya di Kilab, bertemunya di Kilab. Dan e, karena seluruh nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulia, sehingga ini menjadi tujuan bahwa agar tidak mendapatkan celaan nasab daripada orang yang didakwahkannya. Karena kalau e, seorang yang nasabnya rendahan, gitu ya, kemudian ngaku jadi nabi, maka akan difitnah bahwa dia mencari kedudukan supaya tinggi nasabnya dengan menjadi nabi. Nabi Sallallahu Allah buat skenario bahkan seluruh nabi dan rasul seluruhnya nasabnya mulia, tidak ada yang nasabnya rendah. Mengapa Allah ciptakan demikian? Supaya mereka faham bahwa ini orang, ini manusia, kalau nggak jadi nabi pun dia sudah mulia. Nabi Sallallahu Alaihi keturunannya mulia. Abdul Muthalib Abdul Muthalib sangat dihormati, sangat dimuliakan oleh Quraisy ketika itu. Jadi Itulah hikmah daripada mengapa nasab seluruh Nabi Rasul mulia, gitu ya. Dan kita ketahui juga bahwa dalam mempelajari sirah nabawiyah, terkadang memang kita menggunakan hadis daif, ya. Karena kalau tidak menggunakan hadis daif, ini puzzle-nya nggak akan nggak akan nggak akan nggak akan sequence, nggak akan bersambung, akan ada bagian part-part yang terpotong. Tapi tetap dengan syarat, dengan syarat hadis daif itu tidak daif jidan, tidak daif sekali. Kemudian kita tidak memakai hadis tersebut untuk menciptakan suatu hukum baru atau akidah baru. Kemudian juga hadis doa itu tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya. Uh, makanya kata alimah Muhammad, إِذَا فِي الْمَغَازِي فِي الْمَغَازِي وَالْحَلَى فِي asanid. Kalau misalkan berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan halal haram, maka kami memperketat hadis itu sanatnya diperketat. Adapun apabila ...padahal yang selain daripada hal haram, ya, pada hal mubah atau fadhail amal, keutamaan-keutamaan beramal, maka tasahalna nafil asami. Kami berusaha untuk agak sedikit longgar dalam perkara sanat tersebut. Oleh karenanya Syekh al itu buat kitab Sirah Nabi as sahihah Hanya mengumpulkan hadis-hadis sahih saja. Itu sedikit, hanya 200 halaman dan itu tulisannya sudah besar-besar. Dan Um, pada hadis-hadis tersebut juga banyak yang gak kepotong apa banyak yang nggak nyambung ya jadi jadi banyak part yang kepotong begitu karena tidak tidak semua diriwayatkan dengan hadis yang sohih gitu ya kalau misalkan yang sempurna dan faidah daripada mempelajari sirah ini kita bukan hanya mempelajari tentang perjalanan hidup tapi juga bagian daripada kita mempelajari fikih bagian kita dari mempelajari akhlak mempelajari hadis uh, bahkan kita mempelajari akidah juga dalam dalam pelajari sirah ini dan segala kita kalau kita compare dengan nabi-nabi lain tanpa mengurangi derajat daripada nabi dan rasul lainnya nabi saw ini paling paling apa ya paling bisa diambil teladannya dari segala macam sisi karena seluruh umur beliau adalah mulia seluruh umur adalah teladan oleh karenanya kalau kita compare dengan nabi dan rasul lainnya tidak ada yang pernah dilihatkan kisahnya sedetail daripada nabi saw bagaimana mampu dikisahkan secara detail dari semenjak dilahirkan sampai wafat belum pernah ada Nabi dan Rasul lainnya. Makanya kalau kita baca daripada sejarahnya Nabi Isa contoh. Tidak diketahui apakah Nabi Isa menikah atau tidak. Atau punya anak atau tidak. Tidak diketahui bagaimana masa remajanya Nabi Musa. Kita nggak tahu. Tidak diketahui apakah Nabi Nuh dapat menjadi panglima perang ketika itu. Tidak diketahui. Tapi Nabi SAW ada. Masa remaja beliau ada. Masa kecil beliau ada. Beliau menikah ada. Istri-istrinya diketahui detail sekali. Beliau mengikuti peperangan Ghazawat diketahui. Tidak seperti Nabi Rasul ini. ini kita dari segala macam sisi oleh karenanya uh, spektrum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat luas. Bahkan ada ulama yang menuliskan tentang spektrum Nabi sallallahu dari sisi self development, pengembangan diri, dari sisi leadership uh, berkenaan dengan panglima perang. Ketika beliau menjadi suami, ketika beliau menjadi kakek, ketika beliau menjadi mertua, ketika beliau menjadi menantu, ketika beliau menjadi anak, spektrumnya luas sekali. Dan semuanya bisa diambil keteladanannya. Bahkan dari sisi entrepreneurship. Dari sisi ketika beliau menjalankan running a business. Dan beliau menjalankan bisnis dari umur 12 sampai umur 39 tahun. Menjadi nabi dari umur 40 sampai 63 tahun. Sehingga masa beliau menjadi seorang businessman itu lebih lama. 27 tahun dibandingkan masa ketika beliau menjadi seorang nabi. Hanya 23 tahun saja. Dan ini menunjukkan bahwa beliau memiliki skill entrepreneur juga yang sangat bagus. Makanya bisnis beliau itu jauh, lama, dan besar. Jauh dari Mekah menuju ke Syam, menuju ke Yaman. 2000 km jaraknya. Karena jauh otomatis harus lama. Berbulan-bulan. Karena lama otomatis harus besar. Jadi dakwahnya apa, -apa bisnisnya itu international trade, global trade. Jadi bisnis sunnah Nabi SAW itu ketika kita sudah mampu ekspor dan impor. Bukan sekedar jual minyak wangi depan masjid. Yeah. Komoditasnya sunnah, tapi skalanya, volumenya belum sunnah. Sunnah ketika Anda mampu ekspor produk Anda. Anda bikin nasi goreng, gimana caranya nasi goreng itu ekspor ke Amerika. Anda bikin sepatu, gimana sepatu Anda ekspor ke Jerman. Nah, itu baru bagian daripada sunnah Nabi Wasallam. dalam berbisnis. Nah, kita terkadang membawa Nabi Wasallam dari sisi agamanya doang. Dari sholatnya, oke, okay, ikuti sunnah Nabi. Tapi begitu keluar daripada daripada masjid sudah hilang sunnah nabinya hilang muamalahnya nggak ikut nabi akhlaknya nggak ikut nabi sedangkan harus diteliti daripada segala macam segala macam aspek gitu ya dan kita mempelajari sirah nabawiyah ini adalah karena sirah ini adalah bagian daripada agama dengan begitu kita mampu memahami ayat dalam Al-Quran secara kontekstual dan lebih detail sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala idja'ukum min fawqikum wa min minkum, wa qulub wa balaghatil hanaajir wa tazunnuna billahi dhunun kata Allah Subhanahu wa ta'ala surat ahzab ketika menggambarkan bagaimana dahsyatnya perang perang Khandaq ketika itu ketika kalian diserbu dari arah atas dari arah bawah mata kalian terbelalak takut khawatir ini kalau kita nggak baca syarah kita nggak akan enggak akan paham maksudnya apa ini ternyata itu adalah perang perang Khandaq hunalika batuliyal mu'minun wa zulzila zilzalan Syedida. Itu kata Allah menggambarkan bagaimana ketakutan kaum mukminin tapi Allah buat tenang mereka sehingga mereka mampu memenangkan peperangan. Mengapa kita wajib belajar surah Nawawi? Karena Nabi SAW paling berjasa bagi hidup kita. itu, Ya kan? Uh, makanya benar kata pepatah tak saya apa namanya tak kenal maka tak sayang. Uh, kita bagaimana bisa cinta kepada beliau kalau kita tak mengenalnya? Makanya kata uh, Zainul Abidin Ali Al Husain Ibn Ali bin Abi Talib seorang tabi'in anaknya Husain bin Ali kata beliau kunna nu'allima maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu'allima maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allima surat min al-Qur'an saya atau kami kata dia diajarkan bagaimana peperangan Nabi sebagaimana kami belajar dahulu tentang surat dalam Al-Qur'an jadi ada kurikulumnya ada kurikulumnya bahkan Ibnu Abbas itu punya majelis dari pagi sampai sore ngebahas tentang peperangan daripada Rasulullah SAW yang pernah beliau ikuti. Karena dalam setiap peperangan ada hikmah dan ada pelajaran. Ada keimanan yang tumbuh di sana. Itu diantara hikmah daripada uh, belajar sirah nabawiyah. Dan kita ketahui bahwa uh, kita bisa mencintai sesuatu ketika kita tahu jasa daripada sesuatu tersebut. Kita bisa mencintai beliau kalau kita tahu jasa beliau kepada kita. Kalau kita nggak tahu jasa beliau, kita nggak seutang untuk mencintainya. Ya, uh, makanya...

Maka, katakanlah siap apabila kalian menjadikan ayah kalian, anak kalian, istri kalian, teman-teman kalian lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. maka tunggulah daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, wajib kita mencintai Rasul itu adalah ibadah tersendiri. Dan beliau, seolah Alaihi Wasallam kalau kita urutkan daripada nasabnya, nasabnya itu kan ada tadi kan, apa namanya, Hashim. Hashim ini. Ban, uh, memiliki klan bani hashim, ya, bani hashim yang uh, besar gitu ya. dan hashim ini nama aslinya amr, nama aslinya amr. beliau uh, dahulu diamanahi untuk memberikan makanan dan minuman kepada para jemaah haji, syekh Rifadhah, dan rivalloh. Ya. Uh, kemudian hashim ini punya istri, ya, punya istri. dia menikah di uh, di mana? di waktu itu menikahi salah seorang salah seorang perempuan di madinah. Ketika sedang safar, safar pelajar perjalanan, kemudian melahirkan seorang anak bernama Syaibah. Syaibah ini maknanya uban. Kenapa? Jadi ya, dinamakan uban karena ketika lahir pertama kali sudah ada ubannya. Nah, Syaibah ini adalah nama asli daripada Abdul Muthalib. Jadi nama aslinya adalah Syaibah. Gitu ya. Kemudian Hashim melanjutkan perjalanannya sampai ke Palestina, ke Gaza, meninggal dunia di sana. Sedangkan anak ini ketinggalan sama ibunya di Madinah begitu kan. Uh, kemudian pemimpin-pemimpin uh, daripada Quraisy diturunkan kepada adik daripada Hashim yaitu Muttalib. Muttalib. Jadi uh, sebelumnya yang memiliki tradisi perjalanan rihla rela tasyita wa itu adalah Hashim. Dia yang menggagas pertama kali kalau perjalanan musim dingin itu ke Syam, kalau perjalanan musim panas itu ke Yaman. Nah, itu tuh Hashim. Nah, kemudian dilanjutkan kepemimpinannya oleh Muttalib. Muttalib ini pamannya daripada Abdul Muttalib amannya, begitu ya. Uh, kemudian uh, Mutalib mendengar bahwa Hashim ini punya anak ketinggalan di Madinah. Uh, kemudian akhirnya pada umur 7 tahun dia ke, apa ketika ke, ke Abdul Mutalib ini, si Syaibah ini umur 7 tahun, sama Abdul Mutalib dijemput ke Madinah. Kemudian dia janjikan kepada ibunya ini anak nanti akan memegang tampuk kekuasaan Quraisy. Tenang saja. Uh, akhirnya dibawalah lah tuh Syaibah itulah, Si Abdul Mutalib itu dibawa. Kemudian di di tengah perjalanan ketika masuk kota Madi, ke kota Mekah karena kucel karena kan apa namanya kena kena pasir gitu kan kena badai pasir dan segala segala macam dikiranya nih ini adalah budaknya mutalib budaknya mutalib jadi dikiranya dia baru beli baru habis beli budak gitu si mutalib ini dikiranya karena dia kan hidupnya di Madinah jadi orang-orang Mekah nggak ada yang tahu ini bahwa ini adalah anak daripada Hashim akhirnya dipanggillah Abdul Mutalib ini budak atau hamba sahaya daripada si mutalib Kemudian akhirnya ketika berada di Mekah, dia sudah mulai apa namanya memimpin kota Mekah sudah menjadi besar dan memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan. Di antaranya waktu itu beliau bermimpi apa namanya itu bermimpi menggali menggali sumur daripada pada Zam Zam. Jadi Zam Zam siapa yang menemukan Zam Zam Hajar Siti Hajar Siti Hajar menemukan Zam Zam kemudian setelah Hajar meninggal dunia maka diwariskan kepada Ismail alaihissalam setelah Ismail meninggal maka diwariskan kepada suku Jurhum atau suku daripada uh, Hajar berasal ya, suku Jurhum. Kemudian akhirnya uh, suku Jurhum ini berbuat maksiat, akhirnya Zamzam -zam mulai surut-surut-surut sampai akhirnya terpendam, terpendam. Setelah, setelah sekian lama terpendam. Nah, Abdul Muthalib ini bermimpi, uh, atas Allah Allah Subhanahu wa taala bermimpi bahwa dia menggali sumur, menggali sumur di kota Madinah, ada di kota Mekah. Kemudian akhirnya dia menuruti uh, pemimpinnya tersebut, dia menggali sumur dan dia dapatlah sumur zam-zam yang uh, puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun sudah terbenam, sudah terbenam. Nah, pada situ orang-orang berselisih. Nah, mereka nih orang-orang Quraisy -orang dari setiap kabilah berselisih. Oh, kita kan berhak. Ini kan uh, air daripada kakek-kakek kita, Ismail alaihissalam. Kalau kita gitu, kita berhak semuanya dapat kata Abdul Karim, enggak, nggak bisa. Yang nemuin saya, maka saya yang berhak atas sini. Saya berhak untuk membaginya kepada siapa saja. Akhirnya gara-gara mereka berselisih semua, mereka bersepakat untuk udah kalau gitu kita cari hakim. Kita cari hakim dukun. Mereka jadi dukun waktu itu ya. Karena masa-masa jahiliyah Mereka jadi dukun dari dukun perempuan di Bani Sa'ad di Syam. Mereka melakukan perjalanan ke sana. Melakukan perjalanan ke sana dengan unta-unta mereka. Sehingga pada saat itu um, karena air persediaan mereka habis. Ya. Di tengah-tengah perjalanan mereka ini sudah menyerah. Sudah menyerah. Mau balik lagi udah kejauhan. Mau ke sana juga masih jauh gitu kan akhirnya mereka menggali kuburan mereka masing-masing. Oke, okay, kalau gitu kita siap-siap uh, gali kuburan kita masing-masing. Kalau misalkan apa namanya? ada yang di antara kita yang meninggal, ya udah kita meninggal di sini aja gitu. Saking mereka tetap mempertahankan uh, prinsip mereka masing-masing. Kemudian akhirnya Abdul Muttalib berubah pikiran, oh, gak usah deh. Uh, kita tetap melanjutkan perjalanan saja gitu kan. Nah, setelah itu ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan apa, apa memberikan kemuliaan kepada Abdul Muttalib... mengeluarkan air tersebut mata air daripada kaki unta daripada Abdul Muthalib. Ya. Sehingga pada saat itu mereka semua yang yang awalnya protes kepada Abdul Muthalib, oh okelah, okay usah usahlah kita protes. Kita sudah yakin bahwa engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemilik menjadi pemilik daripada sumur Zamzam. Ya. Jadi bertambah kemuliaan daripada Abdul Muthalib ketika itu. Semakin dimuliakan, semakin diagungkan, semakin dihormati oleh penduduk Quraisy. Ya, ini cara Allah memuliakan Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib juga dimuliakan dengan cara ketika itu memimpin kota kota Mekah begitu kan pada saat itu ketika beliau memimpin di di sana ya itu sebagaimana kita ketahui imperium sudah ada besar imperium Persia dan imperium Romawi mereka ada di Yaman kemudian di Syam ya, di Habasya dan sebagainya banyak 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 daripada pemerintahannya dan pada saat itu mereka ini merasa tersaingi kok orang banyak mendatangi kota Mekah sehingga kota Mekah itu cadangan devisanya banyak karena dia menjadi international city, gitu kan? Kota yang paling banyak dikunjungi otomatis paling banyak income-nya kan gitu. Sebagaimana Singapura. Singapura kotanya kecil. Kalau kita lihat sumber daya alamnya sedikit, apalagi Mekah, tandus, kering, jangankan tumbuhan hidup, tumbuhan mati aja nggak ada. Jadi mereka bisa survive gimana survive-nya? Ya dengan cara itu, dia bisa negara. Banyak dikunjungi oleh oleh orang-orang luar negeri gitu ya. Untuk apa? Ibadah. Ada Mekah, Allah memuliakan Mekah sehingga mereka orang-orang Quraisy orang bisa hidup dari sana. Nah, ketika itu mereka iri, mereka apa bisa dapat cadangan bisa begitu banyak gara-gara Mekah. Oke, kalau gitu kita buat saja gereja yang lebih megah sehingga orang-orang internasional pada datang nih ke sana. Pada saat itu orang-orang nasrani daripada daripada uh, yang dipimpin oleh oleh orang-orang Romawi ketika itu. Dan pada saat itu akhirnya. Ada satu, satu, apa, satu, satu, ini, satu orang, ya, dari orang Quraisy. yang Ketika itu sedang bersafar, perjalanan, ini melihat, wah, ini hati buruk ini. Uh, akhirnya dia masuk ke gereja tersebut, dia menghancurkan dan membuat, mengacak-acak, istilahnya gereja tersebut, marah akhirnya. ini. Oh, uh, ternyata yang ngancurin gereja ini adalah orang Quraisy. Uh, akhirnya, um, pada saat itu Abraha, ya, Abraha mengirim 60.000 personel menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka membawa belasan gajah yang besar-besar sekali. Belasan gajah yang besar-besar, mereka membawa pasukan gajah yang banyak pada saat itu. Kemudian ketika mereka sudah mencapai diwa di Wadi Mahsir antara Mina dan Muzdalifah, Seketika itu gajahnya nggak mau jalan. Duduk aja. pada saat itu kan kalau kita lihat ya, pada saat itu mereka di Masyar itu kalau mau ke arah Ka'bah itu ke barat, jadi mereka nggak mau ke arah barat, maunya ke arah utara, ke arah selatan atau ke arah timur balik lagi. Yeah. Kalau disuruh ke arah Ka'bah, diberhenti, berhenti, nggak mau jalan, nggak yeah, mau jalan. Nah, luar biasanya seketika itu gue langsung lah Allah kirim burung, burung yang berbondong-bondong. Nah, jadi jenis burungnya itu bukan burung ababil, ababil itu sifat, mananya berbondong-bondong, nah, burung yang berbondong-bondong. Jenis burungnya Allah alam yang jelas yang sudah ada jenis burungnya sudah ada gitu ya dan setiap burung membawa tiga batu di congornya itu ya bukan di congor apa itu ya. paru ya di parunya ya kemudian di kakinya ya di, kedua kakinya itu di bawah masing-masing tiga kemudian setiap tentara daripada Abraha semuanya kena batu tersebut ada yang meninggal di tempat dan ini batu ini membuat orang menjadi gatal-gatal sehingga mereka langsung menggaruk-garuk tubuh-tubuh mereka sampai-sampai kulit mereka terkelupas, sampai-sampai jantung mereka terlihat. Allah Akbar. Ya. Uh, sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Fil, ya? Kan? dalam surat Al-Fil, dalam Tarekif, fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya. Uh, dan mereka dijadikan seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat-ulat. Lihat kita lihat kalau ulat kalau ulat makan daun berlobang-lobang kan nah, seperti itulah kondisi mereka ketika di di apa menggaruk diri mereka sendiri menggaruk diri mereka sendiri sampai uh, meninggal dunia kemudian pada saat itu yang meninggal belakangan adalah Abraham ya. jadi Abraha tentara pasungnya dia panglima perangnya uh, dia ini baru meninggal ketika sampai di Sonak. jadi Allah sengaja buat dia tersiksa disiksanya paling lama ya jadi dia menggaruk setiap kali perjalanan kelupas kulitnya kelupas kulitnya, kelupas kulitnya sampai jantung dan paru-parunya kelihatan ketika sudah sampai sana dan mati dalam keadaan terhinakan. Begitulah. Uh, dari dari dua peristiwa ini Allah sengaja membuat uh, apa namanya istilahnya trending topik lah uh, sehingga perhatian seluruh dunia ini menuju kepada Ka'bah. Oh ada pan itu di Mekah kota yang tandus tidak ada kehidupan ternyata ada suatu peristiwa yang luar biasa ini tentara Romawi, ya berarti begitu. Kok bisa Allah hinakan, bisa bisa dibuat hina? Gara-gara ada burung yang dengan rencana Allah kok bisa mereka menjadi terhina begitu kan? Akhirnya ini menjadi perhatian bagi para Romawi Persia dan sebagainya, imperium besar lainnya untuk mengenalkan bahwa inilah keagungan daripada Baitullah. Sekaligus 55 hari setelah daripada peristiwa itu ada kelahiran daripada seorang nabi yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa ini ini terjadi 55 hari sebelum Nabi SAW lahir ke dunia. Ya. Oleh karena itu di peristiwa ini sekitar di bulan Muharram. Sedangkan Nabi SAW lahir di bulan Rabiul Awal. Begitu ya. Dan beliau SAW ketika lahir ke dunia ini, Aminah, Aminah bin Tuhan, ibunya, ini yang banyak mendapatkan mujizat-mujizat. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari, uh, mohon maaf, kemaluannya itu terpancar cahaya. Ketika beliau SAW lahir. Kemudian kalau dalam riwayat-riwayat hadis yang doaif lainnya, gereja itu rubuh, ya, gereja di Persia rubuh. Kemudian api api-api daripada majusi itu padam. Ya, kemudian istana-istana dari kekaisaran Persia juga rubuh dan hancur. Itu apa namanya? Asbab daripada lahirnya beliau. Ini adalah irhasat, tanda-tanda kenabian bahwa telah diutusnya Nabi, maka Allah buat kemusyrikan itu tanda-tandanya sudah muncul untuk dihilangkan, begitu ya. Uh, oleh karena itu, ketika beliau salah-salam lahir, beliau salah-salam, ayahnya sudah meninggal, jadi Abdullah, ini adalah anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Beliau meninggal usia 25 tahun, ketika sedang safari untuk bisnis, jadi lagi-lagi, meninggalnya gara-gara ketika itu sedang safari uh, bisnis gitu ya. Pada usia 25 tahun, dan bisa s.a.w. baru berusia 2 bulan dalam kandungan ibunda Aminah. Uh, uh, kemudian, pada saat itu, Nabi bisa lahir dalam keadaan sudah yatim sudah yatim. ketika itu disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Ini adalah budaknya siapa? Budaknya Abu Lahab. Budaknya Abu Lahab. Jadi Abdul Muthalib itu punya 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Ketika Nabi SAW masih hidup, maka yang tersisa hanyalah 4 saja daripada anak Abdul Muthalib. Yang ternyata Abu Lahab, kemudian Abu Talib, kemudian Hamzah, kemudian Al-Abbas. Dua beriman, dua kafir. Al Abbas dan Hamzah ini beriman. Hamzah ini mati ketika perang Uhud mati syahid. Adapun Al Abbas meninggal setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Adapun Abu Lahab kita ketahui ya semua nama aslinya adalah Abdul Uzza, hamba daripada Uzza. Mengapa dia disebutkan namanya dalam Quran dengan Abdul Uzza untuk mensucikan Quran daripada kesyirikan? Karena jelek namanya Abdul Uzza. Sehingga dipanggilah kunyahnya Abdul Abu Abu Lahab. Abu Lahab ini maknanya bagus kalau kita lihat secara lateral uh, bahasa itu bagus. Mana daripada Abu Lahab. karena bersinar bercahaya karena dia paling tampan, paling tampan di antara anak-anak lainnya. Tapi tampannya tidak menandingi daripada Abdullah, daripada Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu um, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya disusukan oleh Suwai al Aslamiyah. Uh, sempat disusukan oleh ibunya tiga hari atau lima hari, kemudian disusukan oleh Suwai al Aslamiyah budak daripada uh, Abu Lahab karena Abu Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Um, kemudian karena kita ketahui bahwa orang-orang Arab itu punya tradisi untuk mensusukan anaknya di desa-desa, sehingga uh, dikirimlah Nabi S.A.W. untuk disusui di ketika itu di Taif. Ya, Taif itu kan masih desa, gitu. Supaya menghirup udara segar. Karena ya berarti kalau di kota nih kita berarti di Jakarta nih banyak polusi ya berarti gitu. Nah, kalau di kampung dia dapat udara pegunungan. Kemudian bahasanya terlatih, karena kalau udah di kota-kota besar itu bahasanya itu tidak fasih lagi, udah bahasa campuran, bahasa gaul, bahasa jaksel dan sebagainya, udah campur-campur tuh bahasanya itu, nggak 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 autentik lagi. Kalau di desa-desa biasanya bahasanya masih autentik, apalagi bahasa Indonesia gitu ya. Nah kalau ini bahasa Arabnya masih autentik ketika di Taif, dan um, ketika itu akhirnya Subhanallah, ketika beliau SAW masih kecil. Ini kan jadi banyak tuh uh, apa namanya ibu-ibu susuan, ya wanita-wanita uh, yang memang ma, apa, menjual jasa dalam hal menyusui anak anak kecil itu dia menjual jasanya ya. jadi ketika itu bulan wanita salah satunya adalah sa halimah as halimah as nah beliau ini ketika ingin menyusui anak nggak ada anak lain kecuali rasulullah saw ya. sedangkan beliau yatim dia khawatir kalau nanti nggak dibayar ya. bahkan nggak dibayar nggak dibayar karena apa namanya tahu bahwa ini anak yatim bapaknya udah enggak ada ya e, kemudian ibunya sudah sebatang kara dan sebagainya e, sedangkan dia mau pulang tapi persediaan makanan sudah habis susu daripada untanya sudah kering gitu kan kemudian kambing-kambingnya juga kurus kerempeng gimana caranya dia pulang sedangkan dia harus menyusui daripada anak-anak e, ini gitu kan e, makanya dia akhirnya membawa kata suaminya "Okelah kita bawa saja" Semoga anak ini membawa keberkahan kepada keluarga kita. Subhanallah. Akhirnya dibawalah Nabi Muhammad kecil itu ya. Muhammad kecil itu dibawa oleh ya. ke rumahnya dan seketika air susunya yang tadi kering ada ada isinya. Nah, akhirnya beliau susu disusu, disusui Ali oleh sa ya. sampai kenyang sampai tertidur lelap. Dan pada malam hari itu juga tiba-tiba keledainya itu mampu berjalan lebih cepat dibandingkan unta merah. Jadi kendaraan paling apa ya istilahnya high prestisius dia itu adalah unta merah. Warnanya putih tapi disebutnya unta merah. Humurun ya. Uh, kalau di zaman kita mungkin apa? Ya, Alfrednya lah, uh, Alfrednya. atau mungkin jet pribadi lah. Jadi Galia semen zaman Arab. Jadi dia harta paling mahal di zaman itu. Dan pada saat itu tiba-tiba keledainya mampu berjalan lebih cepat, padahal sebelumnya itu lama, gitu kan? Kemudian unta-untanya mengeluarkan susu yang banyaknya banyak sehingga mereka mampu minum susu dan kenyang itu telah pada saat itu. Dan inilah yang membuat mereka merasa, wah ternyata ini anak mau keberkahan, gitu kan? Akhirnya selama selama pada saat itu sudah dua tahun, ketika ingin dibadikan kepada kepada ibu ibundanya Aminah, kata kata Halimah, dah ini anak boleh gak di rumah saja? Nanti sus, saya susuin aja nggak apa-apa, gitu. Kami didik, kami asuh, karena ini anak mau keberkahan. Dan ibunda Aminah mengizinkan hal tersebut. Ya, Akhirnya di, di, di asuh lah. Selama hampir usia 4 tahun sampai 5 tahun. Berada di kota Taif. Ya. Barulah ketika berusia 5 tahun atau 4 tahun, Jibril datang. Jibril datang, membelah dada Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW lagi main-main sama anak-anak. Gitu. Kemudian anak-anak kecil, melihat ini ada makhluk besar sekali, datang memeluk Nabi dan membelah dada daripada Muhammad kecil itu. Gitu kan. uh, akhirnya sampai-sampai mereka ini ketika lari teriak-teriak, Kutilah Muhammadun, kutilah Muhammad. Muhammad yang sudah dibunuh, dibunuh. Teriak-teriak. Ya, nah, seketika dibelah dadanya Nabi SAW, sebagaimana kata Anas bin Malik, Kak, saya melihat ada bekas jahitan dari dada, dada Nabi SAW. Kemudian Malaikat Jibril menaruh apa namanya ini, khatamun di belakang. Ya, tanda kenabian. Nah, itu ketika kapan? Ketika berumur lima tahun tersebut. Disucikan. apa, jantungnya diambil, jantungnya dibersihkan, dicuci, Ya, dicuci di air dalam berjana, air zam-zam, yang dimasukkan kembali. Nabi Muhammad SAW dua kali dibelah dadanya. Yang pertama ketika umur lima tahun, yang kedua ketika sebelum berangkat Isra ke langit. Ya. Sebelum berangkat Isra ke langit. Untuk persiapan dalam menem berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Uh, kemudian beliau akhirnya setelah lima tahun, sudah enam tahun, genap enam tahun, akhirnya dikembalikan kepada ibunya. Dan ibunya, Qadarullah Masya'afal, ketika itu ingin pada saat itu ingin mengunjungi makam daripada ayahnya. Jadi ayahnya bukan ayahnya apa suaminya Abdullah. Abdullah itu kan makam kanan di Madinah. Karena meninggal di Madinah. Jadi itu. Nah, jarak antara Mekah dan Madinah itu sekitar 500 km. 500 km jauh sekali gitu kan. Perjalanan beliau Ibunda Aminah kemudian Muhammad kecil ketika itu Abdul Muthalib dan budak daripada Abdullah yaitu Ummu Aiman. Jadi Abdullah bapaknya Rasulullah ketika meninggal dunia itu hanya meninggalkan warisan lima ekor unta beberapa kambing dan satu budak yaitu Ummu Aiman yang berasal dari Habasyah ya. ini juga yang yang apa namanya sempat menyusui Nabi SAW dan atau mengasuh Nabi SAW gitu ya. dan akhirnya beliau SAW ketika, ketika itu ibunya sudah meninggal dunia ketika perjalanan pulang meninggal di Abwa jarak antara apa namanya di, antara kota Madinah dan kota kota Mekah ketika berusia 6 tahun kemudian diasuh oleh kakeknya kakeknya Abdul Muthalib Uh, Abu Abdurrahman sangat sayang kepada cucunya Muhammad kecil ini melebihi sayang kepada anak-anaknya padahal pada saat itu masih punya anak-anak kecil juga Hamzah dan Abbas itu masih kecil kecil Jadi jarak antara Rasulullah dan Hamzah itu berapa Dua tahun kurang bedanya pamannya ya yeah. uh, jadi ketika itu Rasulullah berusia 40 kalau ketika Nabi Hamzah berusia 42 pamannya itu yeah, jadi masih punya anak gitu kan masih kecil tapi beliau sangat menyayangi cucunya beliau sampai-sampai kalau di apa di, di, di Quraisy itu itu ada seperti permadani yang diduduki oleh Abdul Muthalib setiap pagi dan petang diduduki itu kan gak boleh ada yang duduki anak-anaknya nggak boleh tapi ketika Muhammad kecil datang ke situ ya dibiarin sama dia nah, sama Abdul Muthalib ini di di lus-lus pundaknya -lus nah, di gendong-gendong jadi sangat sayang sekali ya. padahal eh, karena karena dia, dia tahu ini anak udah, udah kasihan banget gitu kan lihat yatim piatu masih kecil begitu Uh, kemudian beliau hidupnya merih, merih sekali. Ketika bersama, ketika Abu Talib meninggal, diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib anaknya banyak, anaknya banyak, tapi hidupnya miskin, hartanya sedikit dibandingkan dengan paman-paman Al Abbas dan lain-lain itu kaya kaya, Abu Lahab juga kaya kaya. Tapi Abu Thalib ini miskin. Beliau ibaratnya apa ya, nggak enak gitu hidup 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 bersama Abu Thalib. Tapi mau nggak mau gitu kan harus hidup bersama harus bersama beli, Abu Thalib. Akhirnya beliau berusaha untuk Survive dengan cara dengan cara membantu Abu Thalib pekerjaan pekerjaan apa pekerjaan rumah tangga kemudian membantu mencari penghasilan juga dengan melakukan bisnis gitu ya akhirnya ikutlah ketika berumur 12 tahun langsung pergi ke Syam. ya jadi umur 12 tahun sudah ke luar negeri pak ya, sudah ke luar negeri kita umur berapa ke luar negerinya ya, umur 12 tahun ke luar negeri akhirnya ketika di luar negeri itu ketika di di di, di Syam itu bertemulah dengan pendeta Bahiroh ya, Bahiroh bertemu Kemudian Bahira ini mengetahui bahwa uh, ini adalah Nabi Usul utusan terakhir. Ya, jadi ketika itu sudah ada sudah ada diantaranya adalah awan yang menaunginya, kemudian burung-burung uh, dan hewan-hewan pada bertasbih dan sujud kepadanya. Jadi sudah tahu mereka ada kabar, ada kabar bahwa Nabi dan Rasul terakhir itu datang ke situ. Gitu. Akhirnya beliau langsung uh, apa namanya menyuruh dari Abu Talib untuk segera memulangkan Muhammad yang masih remaja ketika itu. Akhirnya dipulangkanlah dan dia, beliau sempat sempat megang daripada uh, tanda kenabian di belakangnya itu berbentuk berbentuk daging yang menonjol seukuran telur burung dara, ya. Nah, kemudian beliau ketika remaja banyak aktif dalam ikut kegiatan-kegiatan kegiatan, kegiatan, kegiatan uh, di Mekah. Jadi kalau kegiatan-kegiatan positif beliau ikutin. Ada Hilful Fudul, ya. Kemudian Harbul Fujar, Hilful Fudul itu adalah uh, sebuah peperangan pada situ ya. Uh, bukan, bukan perangan, sebuah perjanjian. Perjanjian bahwa siapapun yang datang ke negeri Mekah ini, atau dia penduduk Mekah, dan dia diganggu oleh orang lain, maka diperangi oleh orang itu. Nah, ini adalah uh, suatu perjanjian yang ber, eh, pada saat itu kesepakatannya ber, berada di rumah Abdullah ibn Jura'an. Yeah. Uh, kemudian beliau ikut Harbul Fujar, perang antar kabilah. Yeah. Jadi kalau perang antar kabilah itu biasanya gara-gara ada kehormatan yang diganggu biasanya. Nah, itu perangkat antara kabilah. Belum beliau menyiapkan panah-panah senjata untuk paman-pamannya. Ridwanullah alaihim. Dan pada saat itu memang beliau seperti sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalkan beliau ingin seperti ikut remaja-remaja lainnya, itu Allah jaga. Allah jaga. Ketika itu beliau remaja itu sudah apa namanya ngurusin, atau, misalnya ngangon kambing lah. Ma nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak ada setiap nabi rasul diutus kecuali dulunya pernah ngangon kambing. Karena dalam ngangon kambing itu akan terbangun jiwa leadershipnya dan akan terlatih jiwa kesabarannya. Sehingga nanti mampu menghadapi kaum audiens dengan berbagai macam latar belakang. Jadi sudah Allah siapkan. Makanya mengapa beliau diutus menjadi nabi umur 40 tahun sebagai bentuk persiapan untuk membangun personal branding. Seperti gitu. Uh, karena apa namanya umur 40 tahun itu di usia yang matang seandainya beliau diutus menjadi nabi umur 17 tahun belum dapat gelar al amin beliau baru dapat gelar amin umur berapa umur 35 tahun ya ketika dapat gelar al amin nah, jadi masyarakat itu sudah nggak ada keraguan lagi ini memang udah cocok nih gitu ya, artinya. jadi pemimpin kita selanjutnya pengganti daripada Abdul Muthalib seperti itu dan pada saat itu beliau ketika masih muda gitu ya um, ingin bersama main sama-sama para remaja lainnya ketika itu beliau nyari di mana ada pesta walimah gitu. Kemudian ini ada pesta walimah. Beliau akhirnya masuk ke pesta tersebut yang ada musik-musik itu sebagainya. Terus Allah buat tidur. Allah buat tidur seketika. Sampai pagi, sampai dan kata beliau apa namanya? saya tidak akan terbangun mungkin kalau tidak ada matahari yang menyinari di pagi hari. Artinya sampai pagi betul betul Allah buat tidur. Jadi Allah jaga, beliau tidak pernah minum khamr, beliau tidak pernah datang kepada tempat-tempat yang ada pesta berhalanya, Beliau juga tidak melakukan kesyirikan, tidak menyembah berhala. Jadi memang Allah jaga sudah dari dari kecil dan dari remaja sehingga ketika dipersiapkan menjadi Nabi adalah menjadi nabi yang nabi yang maksum Ya, uh, itulah beliau sallallahu alaihi wasallam insyaallah kita lanjut kepada masa kenabian atau marhalah uh, marhalatul marhala nubuwah. Ini baru baru dari dari masa ketika beliau lahir sampai ketika beliau uh, remaja atau sebelum menjadi nabi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika syukurlah ila 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 astagfirullah wa atubilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.